Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Azul Media. Nah, di video kali ini kita akan berbagi tutorial cara membuat foto 3x4 background biru hanya pakai HP. Namun selanjutnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nanti teman-teman tidak ketinggalan tutorial terbaru seputar trik dan tips mengenai foto. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih banyak. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang hanya menggunakan HP, nggak usah pesimis karena kita bisa menggunakannya untuk keperluan seperti editing foto ya teman-teman. Pertama, silakan siapkan aplikasi Canva, teman-teman bisa download secara gratis di Google Play Store ya. Kita buka aplikasi Canva-nya kalau sudah teman-teman install. Nah, silakan daftar pakai Gmail ya. Teman-teman bisa kalau sudah login seperti ini, teman-teman tinggal klik aja icon plus yang ada di tengah ini. Kemudian teman-teman bisa bikin ukuran khusus ya. Oke, untuk terlebihnya teman-teman bisa pilih yang di sini ya. Untuk pikselnya kita ganti ke sentimeter aja biar enak. Oke. Bentar ya teman-teman. Kita ganti. Ya, susahnya ya. Nah, ini kehalang ya teman-teman. Oke, kalau kehalang teman bisa pakai yang milimeter aja ya. Oke, tinggal kita tambahkan aja. Misal 400 itu kita tambahkan aja nolnya 2 ya. Kita di sini misal kita akan buat 3x4 berarti 300 dengan 400 teman-teman. Nah, biar ukurannya nggak pecah ya teman-teman, teman-teman bisa mengkalikan 2 dari masing-masing. Klik aja 800 seperti ini. Di sini kita juga bisa kalikan 2 juga, 3x2 6 ya teman-teman, seperti itu. Tinggal kita klik aja buat desain ya. Oke, nah ini sudah ukuran 3x4 ya teman-teman. Nah, di situ teman-teman bisa, kalau Canva gratis teman-teman itu nggak bisa langsung pakai remove background ya, kita akan gunakan di aplikasi Chrome biar gratis ya. Kita buka aplikasi Chrome. Kemudian tinggal kita ketikkan aja di pencarian remove BG. Seperti ini teman, kita klik aja. Nah, kita pilih yang websitenya yang ini. Oke. Oke teman. Nah, kita klik tutup. Kita pilih unggah foto ya. Kita pilih jelajahi. Oke, kita masukkan fotonya. Oke, kita masukkan fotonya terlebih dahulu. Kita akan hapus backgroundnya ya teman-teman. Nah, di luar rame ya. Nah, ini sudah kehapus backgroundnya. Tinggal kita klik aja unduh ya. Kita pilih unduh. Kita pilih download ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman kalau sudah di download baru buka lagi aplikasi Canva-nya ya. Kemudian tinggal kita klik icon plus. Kemudian tinggal kita pilih yang ini ya. Kita geser, kita pilih yang unggahan. Kemudian kita tinggal unggah aja filenya tadi, fotonya tadi. Kita cari gambar, kemudian pilih download ya teman-teman. Oke, seperti itu. Kita pilih remove BG. Nah, begini. Kemudian kita klik lagi fotonya. Dan kita tinggal sesuaikan aja ukurannya teman-teman. Nah, seperti itu. Tinggal kita sesuaikan aja ukurannya seperti ini. Kemudian yang backgroundnya kita ganti ke warna biru ya teman-teman. Kita ganti ke warna biru seperti ini dan sudah selesai ya. Oke, tinggal kita ubah aja ukurannya. Anggap seperti itu ya teman-teman. Ini buram karena memang kualitas dari Facebook ya. Oke, tinggal kita klik aja unduh kalau sudah selesai. Itu aja ya teman-teman. Dan tinggal klik aja download. Oke, mungkin seperti itu saja bagaimana cara membuat foto 3x4 background biru hanya pakai HP. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari kami sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.